Selamat pagi, kawan. Saya mau mendatangi tempat persinggahan Pangeran Benowo. Tempat ini menurut cerita dari warga setempat Tempat inilah menurut warga setempat tempat persinggahan perjalanan menuju Pulau Bedalem, Pangeran Benowo, beserta eh, para pengawalnya. Para para desa, tempat ini sangatlah sakral bagi warga masyarakat sini dan sekitarnya. Tempat ini sebenarnya dulunya masih pohon yang sangat besar dan tinggi, akan e, tetapi pohon itu sudah ditebang oleh warga masyarakat setempat. Begitu sangat besarnya pohon, sehingga mampu menyelesaikan satu masjid tertua di Desa Gumbang untuk bangunan masjid. Tempat ini, menurut warga setempat, dikatakan istilah orang Jawa "uker-ukri Diso yang babat pertama kali. Desa Gumbang. Tempat ini menurut warga setempat pernah ada yang dijumpai hal-hal yang sangat mistis ataupun eh, sangat misteri. Itu menurut warga setempat. seperti halnya penampakan hari uh, singa ya singa jantan yang berwarna putih sehingga desa ini kalau ada kegiatan seperti sepak bola memakai simbol Singa putih bukan cuma itu saja, kawan. Juga ada warga setempat yang pernah dijumpai penampakan berupa... Hewan besar yang namanya sapi berwarna putih juga. Makanya tempat di sini bagi warga masyarakat di Sanggumbang masih disakralkan ya. tempat ini namanya yang tenar Mbah Cekel ataupun Mbah Jaru Oke, teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.